masuk terowongan bawah tanah misalnya. Ini kereta MRT jurusan Lebak Bulus, MRT ini berangkat ke sana. Sahabatullah, ini mungkin ada 15 meter dari jalan darat ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi sahabatullah di Hasanul Channel Indonesia. Kali ini saya lagi ada di MRT. Nah, pintu sudah terbuka, kita masuk. Nah, ini masya Allah busway-nya banyak banget nih sahabatullah. Kita lihat bagaimana di bawah terowongan MRT. Masuk terowongan bawah tanah misalnya. Bolang dulu tuh MRT. AC-nya adem banget. Ini suasana MRT. Ini kali. Kalau nanti dari Lebak Bulus mau ke BRT ada ya? Mana? Kasih mas ya. Ini lu bisa ngeceng. Ini suasana MRT ini sebetulnya. Ini naikin itu. Turun lagi. Nafisa, dadah. Nafisa mau ikut naik MRT. Berhenti, ntar balik lagi nih. Ini dari Lebak Bulus. Lebak Bulus khusus HI, jadi HI Lebak Bulus langsung. Ini kereta MRT.
yang di bawah dari jurusan Lebak Bulus MRT ini berangkat ke sana. Tanya aja. Iya, tapi dari sana semua. Sana kan belum ada kereta. Oke, berhenti. Nah, Fisa mau naik. Cici. Bisa naik MRT. Sini dong, dadah. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Lebak Bulus Grand. Lebak Bulus Grand. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grand. Lebak Bulus Grand. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Kita lanjut naik LRT, sahabat belah. Napsa. Aduh, bahaya banget. Apa di lemgang gini? Tuh, sahabat belah, ini mungkin ada 15 meter dari jalan darat ya. Kita turun duku atas, lanjut LRT. Kembali bagi sahabat pilihan yang belum sholat, mohon silakan sholat berjamaah di masjid. Kurang lebihnya mohon wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita naik lagi Munggah Maning, sahabat hula, untuk naik LRT. LRT naik Maning. Nah, bisa melaku-melaku. Sini.